Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Dikabarkan cerai dari Vicky Prasetyo, Kalina Oktarani bantah nikah settingan. Rumah tangga Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani dikabarkan tengah retak. Keduanya bahkan ramai diisukan bercerai. Lewat unggahan di Instagram pada Senin, tanggal 20 Desember tahun 2021, Kalina Oktarani seakan menepis tudingan tersebut. Pernikahan adalah ibadah terlama. Allah sangat mengutuk orang yang mengganggu ibadahnya, apalagi sampai menghancurkan, nauzubillahi min zalik, kata Kalina Oktarani. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu, sambungnya lagi. Dia menegaskan tidak pernah bermain-main dengan pernikahan. Ini berarti Kalina Oktarani membantah kabar rumah tangganya dengan Vicky Prasetyo cuma settingan. Insya Allah saya tidak pernah main-main dalam menjalankan ibadah. Allah Maha Tahu dan Allah Maha Pemberi Jalan, ujar Kalina Oktarani. Menurut Kalina Oktarani, dia selama hanya mengikuti arusnya saja. Saya hanya mengikuti arusnya. Bismillah, tuturnya. Sebelumnya, Vicky Prasetyo mengunggah kalimat galau. Banyak yang mengartikan kalau itu isyarat dirinya sudah berpisah dari Kalina Oktarani. Akhirnya semua berhenti di usia 1 tahun, kata Vicky Prasetyo di Instagram Story, Minggu, tanggal 19 Desember tahun 2021. Mohon maaf atas semua kesalahan sebagai nakhoda di perjalanan perahu ini, ungkapnya yang sukses bikin heboh.